Okay gang, assalamualaikum semua dan selamat pagi. So kita berjumpa lagi dalam Youth Fishing Channel. So alhamdulillah, sekarang ni saya dah mencapai 10,000 subscribers untuk Youth Fishing Channel. Jadi hari ni saya nak ucapkan jutaan terima kasih kepada korang semua, korang yang banyak support, yang subscribe, yang tonton, like dan juga komen dalam video-video memancing yang saya buatlah untuk setakat ni. So perjalanan untuk sampai ke 10,000 subscribers ni agak lama lah untuk saya, sebab saya start saya punya YouTube channel ni lebih kurang 2016. Tapi macam biasalah, kita memang tak ada apa-apa target ataupun aim pun masa mula-mula buat YouTube hari tu. Memang saya buat memang untuk suka-suka je. Saya rakam video mancing sekadar untuk nak buat kenangan je lah kan, juga untuk saya share dengan penonton-penonton lah yang sudi tengok video-video saya. Dan sikit demi sikit lepas tu ada juga orang yang tonton, ada orang yang support dan subscribe macam korang lah. So kalau sebelum ni memang video biasalah, video vlog mancing kan. Vlog mancing memang kita video dia memang kita akan mancing, and then kalau dapat ikan kita akan tunjuk ikan lah. Tapi last year saya try nak buat orang kata new content. Dia bukan new content lah, cuma macam extension ataupun sambungan lah untuk sambungan daripada video memancing. So last year saya come up dengan konsep catch and cook lah, ataupun pancing dan masak lah. Saya pun still lagi dalam proses nak kembangkan lagi konsep ni. So tak tahu lah macam mana. So saya harap konten yang macam ni boleh diterima lah oleh penonton sebagai hiburan untuk korang semua lah. Okay, so terus je pada objektif hari ni. Jadi untuk video hari ni saya nak buat giveaway contest sempena 10,000 subscribers untuk Youth Fishing Channel lah. Jadi untuk hadiah dia, saya ada buat custom merchandise. So saya ada buat mug. Mug ni dia simbolik lah, simbolik untuk konsep catch and cook yang saya develop lah untuk channel ni buat masa ni lah. So dekat mug ni dia ada tulis hook and cook, sempena kita punya catch and cook konsep. Dan juga dekat side satu lagi saya ada letak thank you lah. Thank you, ucapan terima kasih saya untuk korang semua yang support dan juga yang bertuah nanti yang akan dapat mug ni. Dan juga ada hashtag 10,000 giveaway. Untuk giveaway kali ni syarat-syarat dia senang je. Yang pertama, pastikan korang adalah subscribers untuk Youth Fishing Channel. And then yang kedua, korang kena jawab soalan ni. Jadi soalan dia, apakah siri ataupun segmen memasak yang saya namakan dalam catch and cook video yang saya buat lah dalam channel ni. Jadi kalau korang pasang sebelum saya nak masak tu, saya ada tulis resipi masakan tu dan juga ada logo nama segmen tu. So nanti korang just komen dekat bawah jawapan tu. Dan juga syarat yang ketiga, pastikan dalam komen korang, korang letak hashtag Youth Giveaway. So tu saja syarat-syarat untuk nak join giveaway contest ni. Nanti saya akan pilih 7 orang pemenang yang bertuah lah untuk giveaway kali ni. Jadi nanti pastikan korang penuhi syarat-syarat untuk join contest ni. Korang komen dekat bawah semua komen-komen yang memenuhi syarat-syarat untuk giveaway ni. Nanti saya akan shortlist. And then daripada list tu nanti saya akan buat lucky draw lah untuk pilih 7 orang pemenang yang bertuah untuk giveaway kali ni. Jadi jangan lupa korang ramai-ramai join giveaway ni. Comment kat bawah, jawab soalan dan letak hashtag Youth Giveaway. InsyaAllah saya akan umumkan pemenang dia dalam vlog yang akan datang lah. Jadi sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada korang semua yang support channel ni, yang subscribe, yang like, comment, share. Terima kasih banyak-banyak. So insyaAllah kalau ada rezeki lain masa, saya akan buat giveaway lagi lah. So sampai jumpa lagi dalam vlog yang lain. Assalamualaikum.